ketemu lagi dengan channel YouTube saya Seremotor. Jangan lupa like, share, and subscribe Seremotor untuk mendapatkan info upload video terbaru dari saya. Nah, hari ini saya sedang di dealer PT Sumber 26 Motor Wates Kulon Progo, di mana pada kesempatan kali ini saya hanya ingin mereview perbedaan antara Kawasaki KLX BF SE Extreme tahun 2017 dengan tahun 2018. Nah, ini yang tahun 2017 warna putih kombinasi dengan oranye, kemudian yang ini adalah tahun 2018 warna merah kombinasi dengan warna hitam. Nah, kali ini saya akan lihat dari sisi depan, yaitu pada headlamp di sini sama-sama ada tulisan Kawasaki-nya bagian tengah, bagian sini sama dengan bagian sini, ini sama. Nah, yang membedakan adalah pada KLX BF SE Extreme ini di atas tulisan ini tidak ada stripping-nya ataupun polos. Nah, pada tipe all ataupun KLX BF SE Extreme tahun 2017 di atasnya ini ada stripping seperti ini warna biru. Pada tipe 2018 tidak ada. Kemudian untuk di sebelah sampingnya kanan dan kiri ini ada stripping-nya warna oranye. Ini letter O dua arah sama seperti ini. Sedangkan pada 2018 ini bukan U tapi berbentuk N. Hari ini terbalik seperti ini. Pada 2018. Oke, kemudian pada pengaman upside down bagian bawah, bahwa pada tahun 2018 ini ada strippingnya seperti ini KLX warna merah, kemudian ada hurufnya seperti ini. Nah, pada tipe all ataupun yang 2017 ini hanya polos seperti ini. Oke, kemudian untuk di bagian fairing bagian samping ini juga berbeda. Pada bagian atas ini hanya bertuliskan KLX saja, kemudian untuk 150 BF-nya itu di bawahnya. Nah, berbeda dengan yang tipe 2018, bahwa pada stripping bagian samping ini 150 BF-nya tidak di bawah atau menyatu di atas KLX 150 BF seperti ini. Oke, kemudian di bagian fairing tengah, bahwa pada tulisan yang 2018 ini bertuliskan Extreme sama. Nah, yang membedakan adalah bahwa di bawahnya tulisan Extreme ini ada 150. Ini 150. Nah, ini menunjukkan kapasitas CC-nya. Dan untuk di tipe 2017 ini tidak ada tulisan 150 nya ataupun polos seperti ini. Nah, hanya ada strippingnya biru kayak gini, tapi untuk tulisan Extreme tetap ada. Oke, kemudian di bagian suspensi pada tahun 2017 ini pernya berwarna hijau seperti itu, sama-sama dari Showa. Kemudian untuk suspensi tahun 2018 ini warnanya silver seperti ini. Oke, untuk di bagian buritan sama tulisan Kawasaki di tengah, kemudian 150
kanan dan kiri bagian belakang. Untuk tipe yang lama juga sama. Ini tulisan Kawasaki di tengah, kemudian tulisan 150 BF-nya di kanan kiri. Oke, mungkin cukup sekian review dari saya untuk perbedaan striping pada Kawasaki KLX 150 BF 2017 dan Kawasaki KLX 150 BF SE Extreme tahun 2018 dengan harga Rp38.100.000. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Srem Motor. Terima kasih.